Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita dalam satu lagi episod Satu Hari Satu Amalan. Hari ini, cikgu ingin berkongsi satu lagi amalan baik yang boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan, iaitu menjaga tutur kata ketika berpuasa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang kamu berpuasa, janganlah dia bercakap perkara-perkara yang kotor dan sia-sia. Dilarang juga bertengkar dan memaki hamun. Apabila ia memaki hamun oleh seseorang atau diajak bermusuhan, maka hendaklah dia berkata, 'Sesungguhnya aku berpuasa hari ini.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anak-anak sukses yang dikasihi sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan yang suci dan bulan yang penuh kerahmatan. Bulan Ramadan juga merupakan bulan yang diangkat segala kebaikan dan darjat. Jadikanlah bulan ini sebagai bulan untuk kita membasahi bibir dengan zikrullah serta kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakanlah juga bulan Ramadan ini sebagai asbab untuk kita mengucapkan perkara-perkara yang baik sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis tadi. Ingat, jaga bicara, Ramadan bermakna. Sekian daripada cikgu, pahala dikongsi, rahmat dan diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.